Ayo apa, ayo apa? Jadi kalau kita kalau udah kaya mau apa? Mau kawin lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ka'bah allati ya'ti lahina min kulli fajin miqin li tawbah. Wa bismillahi qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ashhadu an la أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم وقلوبنا بيدك وإنما يغلوه مغده. اللهم كافي محمد وبركة محمد والشفاعة محمد ومعجزة محمد. إلهي أنت مقصود وذاك مطلوب. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، وقال الله تعالى في الكن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة إن الله وأولئك هم الفائزون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية صدق الله العلي الذي. Ibu bapa hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kumaha daramang? Sampurasun. Apa kabar? How are you? Kaifa haluk? Piye kabare? Ni homa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Birobil. Doa sulangin seluruh bumi saling doakan. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umur dunianya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya, sehat lahir batinnya, bahagia rumah tangganya, soleh salah putra putrinya, berkah segalanya semuanya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a mashayikhina يا من الزائرين
semuanya sholat shifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 rabbil. Biidillah, habib kudratillah, atas izin takdir Allah, al-fakir bisa bersilaturahmi di tempat yang Allah muliakan ini. Semoga kita makin berkah, amin. Berkah segalanya, semuanya, selamanya, amin. Ya Allah, ya Rabbah. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para guru, para masyayikh, masyayikh, syadid, syadidah, para hujaj, para cerdikan muslim, muslimin, muslimat, muminin, muminat, para tokoh, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh aparat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemudi harapan agama, nusa dan bangsa, kum, jamaah, ahli syukur, ahli sujud, ahli zikir, ahli sholat, ahli Quran, ahli ibadah, kumpul di tempat yang Allah muliakan ini, semoga makin berkah, amin. Sekedik alitan ehona kan, ehona alitan sekedik weh, belum aneh, tos sakir. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam ini terkecuali kita mengucapkan syukur nikmat alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan, tidak lain dan tidak bukan atas iman Islam kita, atas perjuangan doa kita, atas keinginan harapan doa kita semuanya. Semoga malam ini harapan-harapan kita, maksud tujuan kita, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ini adalah tempat perubahan apa? Perubahan pangauban silih asih. Pangauban silih asih. Pangauban silih asih, perumahan. Jadi perumahan pangauban silih asih. Silih asih. Mudah-mudahan semua yang hadir semuanya dipanjangkan umur dunianya. Sekarang Bu, Ibu, Bu, terdengar tidak ini? Terdengar tidak ini? Ehonya alitan desa kedikan. Ehona basna alitan kayak malengit ehona kang ehwan deh margi isim kuring tos rada peye sana seripep eho ripep nama tiken jadi ku eho ta kakuping bu jelas
Jelas? Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sadayana yopang Allah meyakinkan kita semuanya mendapatkan berkahnya Maulid. Alhamdulillah. Waktu telah menunjukkan 9:30. Akur, kita tuntaskan 10:00 pas beres. Setuju? Setuju? Itu siapa yang bilang tidak? Coba dicek panitia udunan te. Mudah-mudahan sampai jam berapapun kita upang Allah akan kumpul di sini, yang terpenting semuanya sudah mendapatkan harapan maksud tujuan kita. Amin. Dan jangan takut, yakin yang datang ke sini semuanya punya niat yang baik, niat yang mulia, niat yang agung, niat yang sudah tercatat sampai nanti upang Allah akan ketemu lagi niat ini di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya titip semuanya, fokuskan. Kita semuanya upang Allah akan khusyukkan. Malam ini upang Allah akan jadikan malam ini adalah malam yang terbaik. Malam yang betul-betul menjadi keunggulan, keberuntungan buat kita masing-masing. Karena tidak semua orang bisa mampu berkumpul dengan kita seperti ini. Betul tidak? Laras ente? Tuh, alhamdulillah. Makanya kita sama-sama yakin yang datang ke sini, yakin ini orang-orang punya hajat, punya maksud, punya tujuan, punya harapan, punya doa yang ingin dikabul. Laras? Betul. Jadi kita semuanya punya doa, punya harapan, punya cita-cita, punya maksud, punya tujuan. Kita sama-sama memohon bermunajat kepada siapa malam ini? Sing tari. Kita minta kepada siapa? Kita berdoa kepada siapa? Kita bersimpuh kepada siapa? Yang keras. Yang keras. Belum keras. Habiskan suara kita, minta kepada siapa? Ceritakan sekali lagi. Ah itu, walaupun biasanya kalau kita mah mencerite kalau enggak punya imam duit. Mulai itu mah. Tah iya anu ngecohkeun teh tah ieu. Anu ngecohkeun di dunia teh nyaeta urusan musok ngurus karena urusan dunia, duit. Ablah dia ieu katularan. Titip, simpan dulu sekarang mah pikiran kita jauhkan dulu dari urusan dunia, duit. Pantas ibu mah galau dan stres. Selalu galau dan stres. Selalu jangar. Rek teu jangar kumaha da mikiran wae urusan dunia. Ibu enggak bisa bilang dunia ini. Coba semuanya bilang dunia gitu. Nah itu bisa itu. Jadi ini apa bu? Yang keras ini apa? Yang kompak? Tangan ini mah bu. Benar, berarti ini pikirannya masih ke urusan duit. Ya mudah-mudahan diwabang Allah ya kan pulang dari sini semuanya jadi kaya raya. Kelihatan yang ingin kayanya. Ibu kalau sudah kaya pengin apa? Coba jadi sini, yang dalam sini ini, anggap aja ini yang yuk pakai kursi, pakai tenda, anggap ini mah kelas VIP. Ibu mah walaupun teduh, walaupun bapak juga teduh, tetap di bawah ekonomi. Kalau saya kan di atas, ya pakai panggung, ya kursi, pakai juga meja, ya ini mah VIP. Coba yang VIP, ibu kalau sudah kaya pingin apa? Hah? Yang keras ibu? Pengen apa? Naik haji. Oke. Yang belah sini ibu, ekonomi kelas 1. Ibu yang sebelah sini, ibu kalau sudah kaya emang pengen apa? Kita pengen duit. Coba ibu kalau sudah kaya ingin apa? Hah? Apa bu? Apa katanya? Umroh. Kenapa ibu kalah dengan ini naik haji? Jadi ibu pengen apa? Ngelunasin rumah. Ini saya nggak salah dengar ini. Emang ini ibu rumah perumahan di sini belum pada lunas?
Waduh, ternyata benar. Ternyata ini Pak curhatan yang utama itu ingin Maulid Nabi itu ingin kelunas rumah. Oke. Sini ingin naik haji, yang sini ingin lunas. Ini anakmu kesini mau apa ini? Tuh, ya. Untung budak lain ini. Yang sini, Pak. Ayo, Pak. Jadi kalau kita kalau udah kaya mau apa? Mau kawin lagi. Enggak jauh kalau Bapak mah pasti kesin. Tapi tadi saya dengar di sini ada yang benar, Bu. Sebenarnya ya Bang Allah muliakan, saya kalau sudah kaya mau apa? Saya mah kalau udah kaya mau sedekahin semua hartanya. Amin atau gitu? Amin. Ada enggak tadi yang jawab begitu? Saya kira yakin enggak ada. Yang ini mau naik haji, pasti kalau udah punya uang mah Bu pasti pada ingin naik haji. Yang ini ingin lunasin rumah, pasti lunas, gampang, enteng, cetek, ringan itu mah Bu urusannya. Ini Bapak ingin kawin lagi, komo eta, Pak. Sama dengan saya. Jadi kalau ingin kaya itu apa jawaban tadi? Ingin disedekahin hartanya semuanya. Jawab apa? Ingin disedekahin harta semuanya. Beres udah. Kalau udah disedekahin semua harta beres, tidak berpikir lagi, tidak ada pikiran lagi. Nikmat, betul? Betul? Betul Ibu? Kembali Ibu berarti enggak punya apa-apa. Iya kan kita awal dari gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, kita mah gak mau apa-apa. Sudah kita berserahkan kepada siapa? Yang keras. Kita semuanya serahkan kepada siapa? Semua yang keinginan ibu bapak hadirin yang tadi kita jawab, kita semuanya sama-sama serahkan kepada siapa? Yang keras. Karena kita semuanya diciptakan oleh siapa? Hidup matikan oleh siapa? Digerakkan oleh siapa? Hidup matikan oleh siapa? Jadi semua kita milik siapa? Dan akan kembali kepada siapa? Yang keras. Semuanya yang hadir di sini yakin semuanya dilahirkan oleh siapa? Ibu. Ah, ngalindur ieu mah. Ngalalindur ah. 10 menit deui aja. Apa tuh kenapa pada ngelindur semuanya Bupang Allah meyakan, makanya fokus titip Bupang Allah meyakan, kita semuanya diciptakan oleh siapa? Dilahirkan oleh siapa? Kenapa tadi jawabannya kemana saja? Jadi kita semuanya kalau harus jadi hidup kita ini, jadi intinya hidup kita itu harus ingat kepada siapa? Harus ingat sama siapa? Harus sayang sama siapa? Udah beres tuntas urusan apapun juga ibu bang Allah ya kan, kalau kita sudah ingat kepada Allah, kalau sudah cinta sayang sama orang tua, urusan apapun di muka bumi ini akan tuntas beres. Amin atau gitu? Amin. Mau beres atau aja ibu ini jelas alhamdulillah. Jadi bagaimana Jongkang Dafa malam ini kita semuanya agak gimana Bapak Allah ya kan tadi Bu. Pokoknya titip kita khusyuknya. Kita raih gapai malam ini Bapak Allah ya kan sekuat tenaga kita lahir dan batin jiwa raga rasa kita. Lebar ya Bapak Allah ya kan kalau malam ini kita sia-siakan. Sangat sayang-sayang sekali walaupun yakin malam ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya sudah ada yang mengatur siapa? Seperti kita duduk di sini, bapak-bapak di sana, ibu-ibu yang di sini, para gadis di sini dan janda. Saya pun di sini. Ini sudah sedemikian rupa Bupang Allah, muliakan sedetail mungkin Bupang Allah. Serapi sebaik mungkin. Ini detailannya Bupang Allah kan, para pedagang di kelilingnya tuh Pak ya Bupang Allah muliakan. Semuanya komplit, gampang di sini. Komplit di sini mah sempurna ini acara. Kalau lapar tinggal ke sana. Kalau haus tinggal ke sana. Luar biasa ini acara. Siapa yang ngatur acara ini? Yang keras siapa? Tepuk tangan buat panitia atau sing tarik. Saking panitia, wah perjuangan bu,
lihat buktinya. Cai ini meja di diem ngajejer. Cai wat hungkul. Aya ketang ieu bonus, aya plus kembang. Daun ketang daun daun daun. Tunjang naon ieu daun. Aya tambahan ieu wa alhamdulillah ieu bu. Ieu teh kueh numpang ipis-ipisna itu. Alhamdulillah. Geuni matos rezekina saha anu ngatur teh? Panitia. Alhamdulillah. Tapi eta can komplit di sini ciri teh Bu. Ya aya Cisus. Aya Ciher. Eta can aya Cien. Komo Cikok. Padahal kan kawung ikan kieu mah nya wengi kieu mah kan raos noge ngaleutna Cikok. Pak Cikok. Pak Cikok. Tuangna sareng rot. Tuangna sareng rot. Ai, calik luhureun kor. Sai, sabari ngageleged. Ngan kade bisi ngabahu. Hai, mineng teh ngabahai kade hok. Cai, lamun teh hok cai sabari ngarok. Kang, gaya si Akang tuh kelepus, kelepus, rokona jisam. Sai, leuwih haneut Kang mun parendeh ngejeung jab. Neh. Aya jablay jadi aya. Aya jablay aya. Aya jablay aya. Apan jablay teh singkatan jarang dibelas statusna janda aya janda aya. Tuh ngaraku geuningan aing. Tongga ka atoh pan emut keneh Ibu, janda teh dibagi sabiji. Jadi janda teh dibagi sabiji? Tilu hiji aya janda naon? Janda kembang dua janda. Janda herang tilu janda. Janda pirang, janda bodong. Ku arapal eta nya panya. Padahal titip hiji janda teh dibagi tilu. Hiji aya janda nu bau parfum. Dua aya janda nu bau tarason. Tilu aya janda nu bau cubluk. Kinten-kinten di panguban seseurna janda nu mana? Janda nu mana? Hah? Eh, sesama janda ulah cubluk-cubluk cubluk-cubluk. Didoakeun janda nu ngiringan muludan dugikeun ka rengsena paratna sampai tuntas didoakan itu janda besok dapat jodoh. Amin. Ya nu amin janda unggul Kang tah lumayan ceria. Alhamdulillah. Tuh dihamdalahkeun jadi janda teh. Jadi bagaimana kita semuanya, bupang Allah kan sudah kita duduk ya sehusu-husunya. Tiga langkah menuju kehusuan. Berapa langkah? Satu, malam ini titip niatkan semuanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Jadi kita semuanya karena siapa? Dua, hadirkan malam ini di dalam jiwa raga rasa kita Allah Jalla Jalla Wahda. Hadirkan orang teh, hadirkan sesosok bupang Allah kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, titip harus bersih bupang Allah biarkan malam ini bersih lahir dan batin. Syukur-syukur kita datang ke sini masih memiliki air wudhu, insya Allah semuanya berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya bupang Allah muliakan titip tadi kan jangan sampai disia-siakan, walaupun memang tidak akan ada yang sia-sia, tapi kan titip kita mampu harus husu-husunya. Bukan ibadah sholat aja husu, kita pun juga kan sekarang sedang kolab, sedang apa, sedang syiar, sedang apa, sedang mengagungkan kelahiran Rasul. Titip bupang Allah muliakan husu syahusunya, jangan ada yang melamun apalagi sambil jeng ngobrol. Insya Allah. Jadi iwapang Allah muliakan, bukan di sini saja Pak yang memperingati Maulid Nabi, yang mengagungkan Maulid Nabi, bukan hanya di sini saja, bukan malam ini saja iwapang Allah muliakan. Gak di sana, gak di sini, gak di barat, yo, gak di timur, gak di selatan, gak di utara, gak siang, gak malam, gak di kampung, gak di kota, semuanya memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah. Kita pun juga alhamdulillah Pak diberikan kesempatan ini nikmat untuk mengagungkan kelahiran Rasul. Semoga kita terkumpas tuntas malam ini apa yang kita akan bawa dari sini. Insya Allah. Makanya pantas Pak di sana ngadain, di sini ngadain, di sini pun juga Pak ngadain. Ada apa dengan Maulid Nabi? Karena kita tahu siapa yang berperan dalam Maulid Nabi ini. Tiga yang berperan dalam Maulid Nabi ini tuh. Berapa?
Cing tarik cebiji. Ini enaknya saya pakai Indonesia apa Sunda nih? Pakai Indonesia apa Sunda? Siapa yang bilang Inggris tadi? Wah, berarti anak-anak tuh. Kalau anak-anak pasti saya percaya kalau yang nyuruh anak-anak pasti anak-anak pakai Inggris. Gak ada yang nini-nini nyuruh Inggris enggak ya. Jadi enaknya pakai Indonesia apa Sunda? Sunda apa Indonesia? Sing tarik ibu. Oh Sunda. Oh jadi ieu teh Sunda hukul ieu teh. Jadi sim kuring wias tu Sunda wias. Oh ternyata ieu teh dulur hong. Da sim kuring ge asli ti Sunda. Jadi urang teh lain bat. Urang teh ternyata dul. Saha dulur urang teh? Saha dulur urang teh? Dulur urang teh nyaeta muslimin muslim. Jawab muslimin muslim. Mukminin mukmin. Hadirin hadir. Sodikin sodik. Sodikin sodikun macam ni. Ia mau sodikin sodikin deh. Sodikin sodikot. So ulangi. Sadulur orang teh muslimin muslim. Mukminin mukmin. Hadirin hadir. Sodikin sodik. Syakirin syaki. Ma'irin ma'e. Apal kama erat. Jadi terbuka aina teh urang teh dulur, dulu urang teh timimiti muslimin dugikeun ka muslimat, maerot maerot. Leres. Leres. Makanya bubang Allah miakan tos ayeungi ayeuna urang bubang Allah miakan. Pantes urang dugikeun ka ayeuna ge, sah ayeuna ge urang oge ieu teh ngagungkeun ngayakeun kalahiran Rasul. Karena kenapa? Karena kita semuanya tahu siapa dong yang berperan di kana muludan teh. Kada ibupang Allah biarkan muludan jangan dianggap enteng, muludan jangan dianggap sepele, muludan jangan dianggap ringan. Disangkanya ibupang Allah biarkan enteng, ringan bu iya muludan teh. Sahela ieu berperan kana muludan teh ayat 3. Hiji saha nu berperan ieu muludan teh? Dua. Tilu. Ari euceu ngayakeun muludan teh panyate apal itu. Jadi saha anu berperan ieu kana muludan teh? Geuningan diarudag ku urang sadayana semua kita mengejarnya. Karena kenapa? Karena di sini ada yang berperan. Siapa yang berperannya? Tiga, hiji saha? Cing tarik tong sieun lepat, Neng. 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 Oh, iya benar, iya suara Neng benar karena barusan langsung menusuk ke lubuk hatiku yang paling dalam. Kalau suara ibu kan beda sok gerak, Bu. Bu. Tuh kan nambah. Neng. Siapa yang berperan dalam Maulid Nabi ini? Satu. Panitia, dua. Ustaz, tilu. Hakeun bae sok jawab, sakitu geus ngajawab. Tilu. Jamaah jinglah dia ekonomi nomor satu coba ibu siapa yang berperan dalam Maulid Nabi ini satu panitia dua ustad tilu donatur agen baik saya itu nggak jawab cing bapakin pak awas bisa salah apa nyerahkan bapak siapa siap sahan berperan ieu kana muludan teh hiji panitia dua ustad tilu jamaah ari harita keur lahirna Kangjeng Rasul geus aya panitia jawab apan bieu kedengar sahan berperan ieu kana muludan teh hiji panitia ari harita geus aya panitia ge hebat gitu. Ari harita ibu nalika lahirna Kangjeng Rasul geus aya ustaz. Terus ari harita ka lahirna Kangjeng Rasul bapang Allah muyakan kelah di dieu heula kasabari jeung dipoto ieu teh. Pak. 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 Ayah henteu jamaah jeung donatur. Asa berarti bupang Allah ya kan bukannya berarti saya menyepelekan ini acara bupang Allah ya kan oh tidak justru saya akan mengangkat jempol sejempol-jempolnya ada berapa jempol di tubuh kita oh empat
bisa aja nulawi. Karena kenapa? Gak tahu saja, belum tahu saja siapa yang berperan ini dalam Maulid Nabi. Urang geus ngayakeun komo lamun apa? Laras teu. Laras teu. Eta bukan. Duh, Gusti. Ieu terserah. Nyungkeun cinteh panas we, santolakan. Cek aya kan. Jerang deui. Tadi di acara itu ciherang di mobil, ciherang di kabumi, ciherang enak karena panggung, ciherang di berarti ini tak kerusung hujan macam hujan. Tahnya, oh, kenaun aja. Ah, ngalamun berarti ngalam. Ngalamun metak ulah ngalang. Jadi itu kumaha sina Kang Dapa geningan urang teh geningan alhamdulillahnya ari kitu mah walaupun kita sebetulnya belum tahu emang siapa sih yang berperan in dalam Maulid Nabi, tapi kan kita semuanya pokoknya mah inginnya keberkahan Maulid Nabi. Siapa sih yang enggak mau meraih keberkahan Maulid Nabi? Ya bubang Allah kan enggak apa-apa. Kita enggak tahu apalagi kalau sudah tahu. Mohon cerang deui. Ibu, Pak. Pasti semuanya ibu abang Allah muliakan, semuanya abang Allah muliakan akan mengetahui yang sebenarnya siapa yang berperan dalam Maulid Nabi ini. Pantas kita semuanya memperingatinya, pantas kita semuanya menghadirinya, pantas kita abis-abisan ingin mengadakan acara malam ini. Dan alhamdulillah terwujud, tidak ada yang ingin Maulid Nabi tidak terwujud, semuanya acara pasti terwujud. Amin atau gitu? Ieu mah alaloh we. Ieu lamun sareng singkuring mah kan tos apal nya. Mun malam Minggu kamari mah di Batu Jajar oke paling ditu tah di mana teh? Di mana? Gelanggang tah, di Gelanggang tah. Cara kami di Gelanggang mah Ibu apaleun tah jamaah. Aya teh nu hadir di Gelanggang gitu. Cung nu kamari hadir, cung angkat tangan. Cung nu kamari hadir. Allahu Akbar ngan saurang eta. Ibu nyalira? Allah. Oh jeung caroge, nya jeung caroge tong disebutkeun pasti jeung caroge. Lain aja jamaahna teu diajak. Hah? Aya hadir aya hadir ka dieu? Hal hadir on teu. Keme urang ngobrol duaan we keun bae antara. Ibu. Pantos apal lamun sareng simkuring mah ibu lamun aya kalimat doa teh aminkeun. Siapa tuh begitu amin babarangan jeung malaikat dikabul tah doa mah. Amin. Keheula ieu mah keun nerangkeun. Tingali ngalalamunna teh Gusti. Jadi kumaha tuh sunah Kang Dapa? Ah teu kumaha ieu Pak Allah nya kan tos wae ieu mah Bu. Siapa yang berperan ini dalam Maulid Nabi? Satu di sini Bu Pak Allah muyakan aminkeun ku urang sareng amin. Amin. Siapa yang berperan Maulid Nabi Upang Allah biarkan. Siapa lagi kalau bukan di sini ketika detik-detiknya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Upang Allah biarkan 12 Rabiul di hari Sen di kota Mekah lahirna Kanjeng Rasul ya Upang Allah biarkan. Siapa yang berperan? Yang pertama berperan Upang Allah biarkan disangkanya siapa? Upang Allah biarkan aminkeun oleh kita amin. Tuh Bu yang berperan pertama kali adalah Allah Jalla Jalal Wahda Saha Allah Cintarik Allah Allah lah yang mengatur segala-galanya Bu Pak Allah ya kan ketika detik-detik lahirnya Kangjeng Rasul seperti ibu kemarin mau melahirkan anak yang berperan pertama yang paling utama siapa tuh suami amin atau gitu. Suami mencari nafkah, mencari tempat yang terbaik. Suami berdoa memohon, wah ramai.
ngabarin sama saudara suami kan kemarin yang anu rame kan. Tapi siapa ini yang berperan jawab Allah muliakan? Detik-detik lahir Kanjeng Rasul, siapa lagi kalau bukan Allah Jalla Jalla Wahda, semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya bukan Allah yang akan diatur dan dikerahkan. Hei makhluk-makhluk yang ada di langit, berkumpul semuanya. Hei makhluk-makhluk yang ada di bumi, berkumpul semuanya. Hei para malaikat, berhiaslah engkau. Hei langit, berhiaslah engkau. Hei para malaikat, hei para bidadari, berhiaslah engkau. Para malaikat berkumpul, semuanya bertasbih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, di sini ada peran Allah. Matak wajar, pantas iya ibu. Rekte barokah kumah iya acara. Kita mah tidak tahu pak, kita tidak tahu pak. Di sini ada pahala yang dirahasiakan khusus, yang namanya khusus pahala maulid. Entah apa nanti tuh ketemunya bukan Allah ya kan? Nanti bu ketemunya di akhir zaman di yaumil kiamah di akhirat. Amin. Amin nanti gitu. Ek dina hati deh ya cek. Amin kenana dina hati adina suara. Gering teka ruping, gering teka kuping tadi. Dina hati tadi ngamin kente. Ngamin kente dina hati tadi. Oh, berarti sejarah dina hati. Oke, hari itu masih kuring dina hati. Simkuring ge ayeuna rek ceramah dina hate. Jadi ieu mah acara teh raos jadi hati ke hati. Sok der atuh ari kitu mah. Mulai 1 2 3 sok kupingkeun dina hate. Tong-tong riweuh ibu dina hate ka ceuritna. Seseureuna dina hate we. Tong ka kuping. Ka kuping ibu? Nah, atuh. Matak lamun aya kalimat doa teh amin. Sing jelas, sing centre, sing eces. Oh. Amin atuh gitu. Tuh, geus ngalamun deui geus. Imah aya bahan ka bapa-bapa ka. Naon lah itu ngalamun teh. Ke rumah nini unggul ngalamun deui. Pak. 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 Dan di sini Pak siapa yang berperan yang kedua Pak? Pantes Bapak di sini. Wah, sibuk sana sini siang dan malam. Pokoknya harus sukses ini acara Maulid Nabi. Karena kenapa? Di sini Pak ada yang berperan. Siapa? Kita sedang berbicara siapa? Tuh, yang sedang berbicara yaupun Allah ya kan. Tuh, tidak ada kami mengutus engkau siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad. Di sini ada peran Rasul Pak. Rek teu agung kumaha ieu acara Gusti. Mau enggak berkah gimana ini acara? Maulid Nabi adalah yang berperan Allah. Maulid Nabi yang berperan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa-siapa. Dan yang ketiga, siapa lagi kalau bukan bubang Allah, ya kan? Siapa yang berperan dalam Maulid Nabi? Aminkan oleh semua. Amin. Titip di sini ada peran ibu. Tuh, peran siapa? Ibu. Di sini ada peran ibu kan? Di sini tiap detik-detiknya siapa yang ngandung? Jawab, siapa yang ngandung? Ibu. Siapa yang melahirkan? Ibu, siapa yang menyusui? Ibu, yang keras. Di sini, Bu, ada peran ibu. Maka berbahagialah, Bu, ketika Maulid Nabi tiba, bubang Allah muliakan. Ibulah di sini yang akan diagungkan, dimuliakan tuh, diangkat derajat. Karena kenapa tadi? Karena di sini kan ada yang mengandung. Ada yang melahirkan, ada yang menyusui. Ibu. Ayah teu bapa nu ngandung. Jawab ayah teu bapa nu ngandung. Sing tarik ayah bapa nu ngandung. Teu aya. Aya oge nu beureut. Bucin. Buray. Burus. Mun ararapal eucit-eucit. Ayah teu bapa nu ngalahirkeun. Ayah teu bapa nu ngalahirkeun. Teu aya. Aya oge bapa ngaluar. Sami teu ngalahirkeun jeung ngaluarkeun. Beda. Aing ngalahirkeun mah budak tah nu kaluarna tah ieu. Terajol kan budak. Sahanu dilahirkan teh budak. Aing ngaluarkeun mah naon nu kaluarna? Naon cenah? Naon? Kokotor, tai-tai. Astagfirullah. Kokot? Kokotor. Ayat teu bapa nu nyusuan. Ayat bapa nu nyusuan. Jawab ayah teu bapa nyusuan. Teu aya. Aya oge bapa anu ngabiayaan nyusu eta sakit. Ya leuwih cilaka eta mah lirungkat tina tai eta mah teu bisa.
mendingan budak jemput tai jemput nyusu nyusu. Awas, tidak boleh, haram, tidak boleh. Namun ayah caroge urang nyosor engal-engal ceuk hadang ku urang papa haram papa. Ini buat anak kita papa. Kaditu papa kaditu pek kaditu nengan deui. Setuju pak setuju? Setuju. Ibu setuju? Nuhun, ai setuju mah tuh. Makanya bubang Allah meyakan sudahlah. Malam ini kita tidak tahu bubang Allah meyakan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang kita akan dapatkan. Yang terpenting ya bang Allah meyakan semua kita mendapatkan hasil maksud tujuan tercapai. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kan ada tahu kita semuanya bu udah tahu bu. Ada maulid, ada maulud, ada juga muludan. So, ada maulid, ada maulud, ada juga sing tarik atau manyat menenang menenang. Tas taruang tajan. Oh sami hari itu mah atuh. Urang papai wah iya aya naon wae aja. Nya urang absen hiji-hiji ye Gusti. Pokoknya mah weh di dia ya pang Allah miyakan tah ieu nu roda-roda ieu marukan heureuh ya pang Allah miyakan tah ieu ieu tuangeun teh anu barokah. Amin. Kunaon sababna hadir dina muludan eta? Matak urang teh ulah eleh kunaon ku roda. Roda wae hadir muludan. Nya urang henteu eceuk. Jadi naon wae anu aya dina roda ieu ieu pang Allah miyakan. Tadi teapan tuh para kiai para ustad di dia MUI PARDEKM hadir sadayana berjanji ngadoa zikir sholawat tadi marukan amal barokah barokah gitu. Tah rada iya rada nyamuk ya iya ini harus saya nyamuk. Jika nu ngajak erek dina hate deui lah gimana? Jadi sadayana iya teh barokah. Matak lemun aya anu tuang anu leuteun di dieu sadayana bakal barokah. Amin. Ulah eleh kunaon cenah? Barokah. Hayu kumaha ceu ya? Naon da si roda ge da eueuh kitu. Ieu geus nambah deui cai na Gusti. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaleut teh lah, Bu. Tak kaleut pa mangapa punten. Kaleut pa. Witir ibu kedah tilu kali pandrasena. Bismillah. Kedah tilu kali legep 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 tongkol kokol 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 tantang. Jadi wabang Allah muyakan kan ada maulid ada maulud cek orang dia mah muludan mana yang benar? Kan aya maulid, aya maulud, cok orang dieu muludan. Mana yang benar? Maulid. Maulud. Muludan pasti gitu. Jadi mana yang benar? Maulid, maulud, muludan. Mana nu benar? Maulid. Naon? Maulud. Muludan. Sing tarik. Maulid. Maulud. Maulid muludan maulid kurang kompak sing kompak sadayana maulid maulud muludan maulid maulud muludan maulid oke lah maulud maulud tinggal panangan sing kuring tinggal lamun ka dieu maulid ka dieu maulud ka ditu muludan ka kuping so maulid. Bapak ya naon tes. Nah sararewas tuh. Tinggal di pandangan simpurin tinggal heula Bapak tong ngalamun Bapak. Jiga nu ngaruang. Oh yo ya. Sing jelas, sing jelas. Maulid. Mana?
mana bapak? Sing tarik bapak muludan atau gitu. Sok cing, hiji dua tilu. Tak gitu. Sok Maulid Maulud. Cek mana nak cek? Entah mak ulut kaman mak ulut. Ayah mak ulut mak ikan rompak. Ayah mak ulut kaman mak ulut ayah mak ulut. Alah kau ayah cek mak pang didinya nak cek. Tapi bapak yang paling kompak di antara kelompok ini 1, 2, 3 yang paling kompak bapak. Tepuk tangan buat bapak. Bapak memuludan, muludan, muludan, tukuku. Alhamdulillah. Sing tarik pak, so muludan. Ya bener, maulud, 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 maulud aja. Maulud, maulud, masa hari itu ulud eh. Cita tadi maulud, maulud. Cing maulid. Kebun aku dah ada tadi maulud maulud. Genahnya cinya jadi penyimak penontonnya cinya. Jadi maulid maulid muludan muludan maulid maulid muludan muludan aja mu Allah kecil. Agen baik maulud sing sehat. Cai deh gusti. Ima yakin beres kembungu ima cik. Jadi mana yang Kang Dapa? Yang benar mana Kang Dapa? Maulid, maulud, apa mauludan? Tiga-tiganya tidak ada yang salah. Semuanya benar. Maulid menunjukkan waktu dan tempat yang terjadi. Bapak Allah muliakan. Maulud, siapa yang lahirnya? Sosok siapa yang lahirnya? Muludan, kita sama-sama menggapai keberkahan maulud. Bersama-sama kita agungkan. Di mana katanya tempatnya tadi di Mak? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Makanya Bapak Allah mengatakan kalau gadis 70-an pasti apal lagunya. Kosidahan Ibu dulu mah Almanar resepnya. Kan dina kasidahan Almanar teh Ibu sambil nyanyikeun eta teh kelahiran Rasul teh 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkan. Satu Masehi di kota Mekah pada tahun Fir. Darilah itu sabar asik kirim apal teh Gusti. Ya betul. Karena itu mah Pak lagu 70 tahunan unggul, mata dari 70 tahunan pasti apa? Makanya tadi kedengarkan suaranya. Iya, tuh kan ini hukum nyanyi. Karena baru dapat cari cingwe tadi. Zaman gadget mata iya dapat tuh. Ya. Generasi Z mata iya tuh ngomong Allah ya kan dah deh hari-hari kan nyanyi lagi. Kacan apalan. Dapal nanti kan zaman ayeuna we. Neng. Neng, 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 neng. Nahanku naon nunggalis loba noba kor. Kan bener apa leta macam? Dan tadi mah kakak ala lah hoknya berdekat itu para gadis tu. Jika nama ngasar. Kulit kering koneng kulit tuh kan cangkang naon eh mana cau-cau acan di kulit kering koneng cangkang cau mana lain cai tahu
kulit kering koneng cangkang jauh si hari. Apa apa kenbae nu penting si Neng para gadis urang bahagia ya. Pokok sambil ngayaeun ngahadiran mulut ya. Ah sing salehah bukan amin. Jadilah Neng sekarang wanita yang baik, kelak jadilah istri yang salehah amin. Punten ini semuanya setiap hari di kerudung ya. Apa hanya malam ini aja Oh iya udah di kerudung tiap hari di kerudung. Alhamdulillah, Neng, wanita yang berkerudung lebih baik daripada wanita yang berkopea. Ilham, sing solehah, Neng. Alhamdulillah. Makanya bupang Allah meyakan bupang Allah meyakan tu gadis zaman ayina mah bu yakin atau lagu-lagu barito mah demo apale. Padahal kan nikmat bu eta teh. Kosidihan zaman dulu eta tapi dipikeun ayeuna ieu apa? Da aya. Terus Leras. Alhamdulillah. Neng pasti arafa. Tapi neng di sini jangan hulang-hulang. Neng kalau ke sini suka mikirin apa? Kelihatan banyak pikiran ini neng. Mikirin siapa? Mikirin mantan apa pacar? Sudah punya pacar belum? Punya mantan? Oh pasti suka ingat sama siapa? Jadi ingat ke mantan, aduh ingat ke mantan. Ece naon ngiluan sagala. Gadis ingat mantan wajar. Ieu mah ninina aya nang mantan. Ari emak nini emut mantan nu mana? Uyuhan masih kana ingat eta. Naon eta? Hah? Masih kana uyuhan ingat. Si nini ingat ka saha sanah? Kakak ingat ka nantan, lain ingat ka Allah. Mantan diingat-ingat. Aing bedak makan bayar cedak arna mungkin. Betul bu? Ibu mah sing tereh. Nini mah sing tereh deket kasaha. Jadi inget dong kasaha, inget kasaha. Nini mah tereh pisan. Tereh naon sedekah napa? Doa nak dikobul tereh deket bin Allah. Ayo aja mikira naon begini-gini siapa. Tuh udah aja mah kada maut aja. Jadi punten saur Kanjeng Rasul lamun tos umur 50 tahun kaluhur punten. Upami urang umur tos 50 tahun kaluhur atau bahkan bubang Allah miyakan 40, 45, 50, 55 tapi dikesidikan ya bubang Allah kan sudah 50 tahun ke atas aja eta mah geus deket jeung Allah. Selangkah, dua langkah, tiga langkah eta teh bu nugus umur 50 tahun teh eta teh sudah dekat dengan Allah. Neng mah belasan kene mah masih kene jauh batak tuh sepuh mah neng doa nak dikabul sabab geus deukeut. Nah bagi jeung seuri sagala eta sabab sudah dah dengan siapa tuturkeun neng tah kepada orang yang sudah sampai kemana? Allah. Matak diberesan ayeuna upang Allah muliakan. Dak pokona mah berbicara maulid maulud mah upang Allah kan tadi kan ada lahir pasti kesana ada kemati. Ada yang lahir ada yang mati. Berbicara maulid mah berbicara upang Allah hak kelahiran mah jelas ibu berbicara tentang hidup mati. Titip ya tisim kuring iraha urang rek mulih ka Allah sebelum al fakir ibu ngabiberkeun ieu bab maulid iraha urang rek mulih ka Allah cing nublah dia heula pak
Pak. Pak RW hadir. Mana Pak RW teh nu mana? Mana Pak RW nu mana deui? Aya RW sabiji. RW 14 terus RW sabiji deui nu hadir. RW 7. Cing, Pak. 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 Iraha urang rek mulih ka Allah. Kumaha Pak? Engke weh upami tos tangtosna kitu. Engke upami tos tangtosna. Kewe geus waktuna. Bu. Sok pimpin maulud. Iraha urang rek mulih ka Allah. Kumaha? Naon cenah? Hah? Tetra rahasia. Oh, rahasia. Tong sopan aya, tong kasar atuh Bu, rahasia, rahasia. Rahasia sakitu. Bau gedebru-gedebru euy ka dieu. Cing lah ieu, Neng. Keun adi mah alhamdulillah ieu mah ka dieu mah mayoritas ini alhamdulillah yang mayoritasnya anu anom ieu mah. Ieu panitia hebat. Soalnya mau balikna anom kene sina jadi nu kursi mah anu aranom. Ngan teu sopan ini dihandap gitu. Neng. 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 Iraha urang rek mulih ka Allah. Rahasia ilahi. Jawab sadayana, iraha urang rek mulih ka Allah. Cintari. Insyaallah. Oh, Neng, yang tadi, yang hafal lagu tadi, ngebikin ke berem-berem cawih hayang. Neng, iraha urang rek mulih ka Allah. Oh, Ustadz heula. Cing tari, cing jelas, atuh Neng ngomong teh atuh. Ustaz heula, Ustaz heula. Neng, ye gulis-gulis kita ini. Iraha rek mulih ka Allah. Naon bareng jeung AA. Titip kupang Allah mu akan sudah bu. Makanya dari sini nabu pang Allah mekan, semoga dengan maulid Nabi ini kita semuanya saling mengingatkan bu pang Allah mekan. Makanya inilah, jadikan malam ini adalah kesempatan yang luar biasa, malam yang termahal, malam yang teragung, malam yang termulia. Bukan buat siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Gak usah mikirin dulu orang lain, pikirin dulu diri kita sendiri bu pang Allah mekan. Dengan apa? Dengan kebersamaan ini, pikirin dulu kita sendiri-sendiri. Lantas apa dong kang dapat? Iraha urang rek mulih ka Allah. Jawaban yang paling tepat kumpang Allah bayakan, bukan insya Allah, bukan kewetos waktos, nah bukan etama rahasia rahasia kumahasia oh etama ecep imam siap siap sana kesimpulin kata rahasia siap komo eta tadi cek nain cena ustad weh hulah sana ustad komo imah rahasia ilahi. Padahal jawaban yang paling tepat kita dengarkan bubang Allah muyakan jawaban ini nih jajaka duaan ieta nu duaan ieta tadi duaan ieta hitam jeung merah tapi cenah gitu kameramen iraha rek mulih ka Allah eta duaan eta mun geus moal bisa ka mana ieu tadi sanes sok teh mun cengkat teh lah atuh mata kuayah nu cenah jadi nya ci kopi eueuh rokok eueuh. Wah, bukan nama geus, bukan nama sangsara di dunia. Iraha rek mulih ka Allah. Mendingan ini ada jawaban anak iraha deui. Daripada urang kieu. So, jawab eta he. Eta pemuda, jawab iraha urang rek mulih ka Allah. Tah, bener jawaban anak. Bener teu. Matak berarti mana nangis pasrah. Bener senakan dapat cenah daripada bener senakan itu cengkat era ci era ci kopi teuh terang-terang atuh ceuh kitu mah meuseu mendingan iraha rek mulih ka Allah. Jawabanna bener kata pemuda. Apa jawaban yang paling tepat adalah ayeuna. Iraha urang rek mulih ka Allah ayeuna. Sing tarik ayeuna, kurang tarik ayeuna Pak urang mulih ka Allah teh rek iraha deui yeuh tong ditunda-tunda disangka nak mulih ka Allah teh maot urang ayeuna Bu mulih ka Allah teh Neng
Mumpung urang anom kene, urang gagah kene, urang kuat kene, urang hirup kene, urang sadar kene, ayeuna urang sok enggal maruleh ka Allah. Ieu pan salah satuna urang cara jalanna urang mulih ka Allah teh nyaeta kulaluy ieu muludan.